Halo guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan petualangan kita di Resident Evil Revelations. Jadi guys ya, di episode kita yang ketiga kemarin kita telah menemukan tempat di mana di sana ada kapten yang sudah berubah menjadi zombie, bukan zombie sih ini ya, monster gendut. Dan kita mendapatkan beberapa ammo seperti shotgun, rifle ammo ya, tapi kita nggak punya senjatanya guys. Jadi kita nggak punya shotgun, kita nggak punya rifle, kita cuma punya handgun dan beberapa granat untuk melawan monster gendut itu. Dan gue sudah meyakinkan diri bahwa ini nggak bisa dikalahkan ini guys ya, kita benar-benar nggak bisa mengalahkan karena ya keterbatasan senjata guys. Ini nggak bisa peso only. Kemarin gue sudah sempat peso only guys malah nih, dan itu nggak bisa berhasil guys. Karena nggak cuma satu raja aja, karena ada beberapa anak buahnya yang harus kita lawan juga. Jadi gue memutuskan untuk kembali lagi ke The Bridge ini untuk melanjutkan cerita. Nah mungkin nanti di cerita itu kita menemukan alat seperti bunderan lingkaran gitu untuk mendapatkan shotgun. Nah apakah benar ataukah tidak ya, kita akan cek ya guys. Mohon maaf guys karena di episode sebelumnya gue bener-bener stuck dan nggak bisa apa-apa gue. Nah, ini gue harus sini loh guys. Oh my god guys, itu bunderannya di situ. Bunderannya ada di situ guys untuk mendapatkan shotgun. Discard message. Oh god please help me, Tuhan tolong aku. Ini nggak mungkin terjadi. Jangan biarkan aku mati di neraka ini. Aku terjebak di sini katanya. Ada banyak monster di sini. Benar-benar nyata, semua orang mati atau kesakitan, tidak ada yang bertahan. Wah tuh, gimana kita akan mati nih? Ini guys, untuk mendapatkan shotgun, guys. History of the Queen Zenobia. Wow, ini anu ya sejarah dari kapal persiar ini ya guys. Ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan mengenai panjangnya ya. Wow. Ada 2.200 penumpang. Awak kapalnya ada 1.000. Wow. Oke, kalian bisa ya baca satu-satu ya, guys. Mungkin bisa menerangkan kepada gue. History of Queen. Jadi Queen Zenobia ini sebenarnya ini ya namanya kapal persiar digunakan untuk berlayar ya, guys. Tapi ternyata wow. Disgusting, mama. Kita scan dulu, guys. Ih, ada shotgun shell di dalam tubuhnya ya, butuh. Jadi kapal persiar ya dimana untuk berlayar, guys. Jadi kita bisa seminggu di atas kapal untuk berlayar seperti itu, guys. Oke. Kita punya apa? Map ya. Kita di sini cuma ngambil ini doang, serius loh. Tapi penting banget sih tadi bunderannya buat ngambil shotgun, guys. Bentar kita cek dulu, guys. Oke. Okay. My god, ternyata kita ngambilnya di sini, guys. Ya Tuhan. Ambil untuk ngambil shotgunnya di sini, guys. Gak bisa nih. It's not working ya. Ya ampun Tuhan. Kurang sedikit loh, gue bisa ngambil shotgun loh ternyata, guys. Oh my god, kayak. How do you know him? Kita harus menemukan Raymond. Gimana dong caranya? Kita harus kembali. Kita akan mendapatkan shotgun dulu ya, guys. Gue akan melawan itu si monyong monster gedut itu, guys. Dengan menggunakan shotgun yang kita punya, guys. Oke, kita ke upper cabin aja. Guys, tinggal satu langkah. Kenapa gue nggak ke tempat itu ya sebelumnya, guys, untuk cek ke The Bridge itu loh, guys. Kuyoyo, kamu tuh ya ampun. Bentar, gue malah lupa nih. Oh, ini guys, tempatnya di sini. Ya nggak sih? Ih, salah tempat gue. Bukan situ. Bentar. Gue agak lupa guys. Oh itu tuh di pojok kanan tuh di peta kelihatan guys. Let's go guys. Oke, ini fix kalau punya shotgun nih harusnya gue bisa mengalahin si gedut tuh guys.
Shotgun gue pelurunya banyak nih. Kalian bisa cek nih shotgun gue di sini. 16-20. Ada 16 ammo, guys. Ini loh, guys. Yang gue maksud nih loh, guys. Nah, itu. Apa gue bilang? Hey, wow, lo mau nyoba nih? Ya ampun, nggak kerasa. Ditimbangin nggak kerasa. Wah, nggak beres nih kalau nggak kerasa gitu nggak beres. Bentar, guys. Harusnya ada rifle juga sih di sini, masa nggak ada rifle? Gue dapat peluru rifle loh, tapi masa nggak ada rifle-nya, guys? Kira-kira mendapatkan rifle di mana ya, guys? Mati dong gue. Tapi kelihatannya cukup sih, kalau ada shotgun sih harusnya cukup sih menurut gue ya. Tapi akan menjadi pertarungan yang sengit nih. Melawan si kunyuk ya. Master gendut ini. Oke, kita harus mencoba untuk melawan master gendut ya, guys. Gue agak deg-degan, agak trauma gue ya. Jujur gue agak trauma sih sebenarnya gue, guys, untuk melawan master gendut tuh, guys. Karena sebelumnya gue pistol only melawan master gendut, guys. Apakah kita bisa untuk melawannya dengan mendengarkan bantuan shotgun yang kita miliki, guys? Oh my god. Caranya upgrade gimana ya, guys? Gue punya beberapa custom card tapi gak bisa gue upgrade ya. Atau sebenarnya bisa gue ini loh, guys. Firearm customization. Caranya gue upgrade gimana ya, guys? Ataukah di tempat box? Atau gimana? Ntar kita harus ke bawah sini, guys. Gue masih ingat tok tempatnya, guys. Gue sudah membawa shotgun untuk kamu si gendut. Ini kok kelap-kelip ini, ada sesuatu yang bisa kita ambil atau gimana? Oh, custom part lagi, mama. Oke, terima kasih. Ada kelap-kelip soalnya, guys. Jadi kita akan menuju ke tempat si gendut ya, guys. Apakah kita bisa mendapatkannya, guys? Apakah kita sanggup untuk mendapatkan kematian monster gendut? Nih, guys. It's time, man. Kamu sudah menunggu saya, kan? Oke. Saya akan datang ke tempat kamu. Oke. Kamu sudah menunggu saya, kan? Sabar. Saya datang. Saya datang. Untuk memusnahkan kamu, ya. Sabar dong, menakutkan banget ini. Ada box bisa. Ini ada box, guys. Kita bisa upgrade enggak ya? Ini kita bisa upgrade nih, guys. Oh, auto upgrade-nya. Auto kah ini? Oke, guys, bentar. Wow, bentar, ini mouse gue kok jadi enggak enak nih. Kelihatannya mouse gue takut sama monsternya nih, guys, nih. Parker Government. Oke. Kayaknya bagus nih, guys. Nih. Ini gue upgrade aja nih. Oh, mama. Bentar. Ini gue. Bentar. Gue harus konsentrasi nih, guys. Keliru gue. Ini harus gue upgrade nih, guys. Damage-nya harus gue upgrade. Nah, ini mantap ini buat luar raja tuh, guys. Fire to consider shot win. Wah, mantap ini. Ini. Wah, ini aja lah. Ini gue tambahin anunya aja. Salah. Kok ini tuh? Ini. Ini gue tambahin amunnya aja nih, guys. Nah, oke, siap nih gue. Siap nih gue ini. Shotgun gue cuma gini, nggak masalah.
I'm going to kill you, Monster Gedut. Saya datang dengan senjata yang lebih kuat. Sabar, sabar, nanti saya bukain. Ampun, menakutkan banget sih. Nah, gak perlu handgun yang di situ. Bentar, gue menemukan apa, peluru shotgun juga kok. Itu dia. Yo yo, bentar toh. Delete. Baru kita bukai. Oke oke, iya mede mede. Sabar, ya ampun itu kapten mau mati. Kayak gitu, bentar ya. Aduh, gue takut guys. My God, Allah. Iya, this is the Queen Shinobi. Let's go, my man. Mati kau. Mati satu, guys. Ledos. Tendang, tendang, tendang. Tendang. Oke. Ya ampun. Sabar dong, sabar dong. Bentar, kita pancing ke dalam sini dulu, guys. Ini ada bom di sini, guys. Lu jangan diam di situ dong, Parker. Bantuin gue, kek. Sabar, guys. Sabar, guys. Gue sudah siapin tanki bom. Sampai itu gue muncrat, ya, guys. Tanki bom buat kamu, Monster Gendut. Sini kau, sini. Sini kau, sini. Sini kau. Ya ampun. Dia nggak kerasa. Aduh. Hey. Wah, mati gue. Sekali makan mati, guys. Sekali makan mati, guys. Guys. Sekali makan mati, guys, gue. Oh my God, man. Sekali dimakan mati. Oke, kita langsung buka aja. Oke, oke, oke. Oke, I know it. Sini kau. Sini kau. Mati satu, guys. Sah. Sah. Mati kau. Hey, dia mau ke tempat gue. Oke, oke, sabar, sabar. Sabar, hei, kaget gue. Oke, oke. Let's go, let's go, let's go, lari, lari, lari. Lari adalah kunci. Ini monyong. Bom lagi. Tendangan maut. Bom. Ih, salah tempat gue. Lari guys, lari guys, lari guys, lari guys. Oke, gue dapet shotgun shell, guys. Sabar, sabar ya. Sabar, sabar. Ini kau. Ya ampun. Bisa-bisanya ngagetin gue dari belakang. Kurang ajar si munyuk satu ini. Sabar guys, sabar guys. We can do this, man. We can do this, man. Satu, dua. Sah. Bom. Gak mati-mati. Tuh, gimana dong, sayang. Nah, gue tembak pakai shotgun, anu tembaknya Parker. Mana sih musuhnya ini? Wow, wow, wow. Naikkan, naikkan, panas. Oke.
Kakak mati-mati. Oke, masih ada satu, guys. Sini, guys. Guys, tolong gue, guys. Guys, ini kalau gue kecokot mati nih, gue. Come on, come on, man. My man! Ih, lari! Wah, oke. Okay. Ledakan maut. Agak mati-mati. Oke. Okay. Agak mati-mati. Oke, mati. Yes. Yes. Holy boy kid. Oh my god. Is that the communication room? Yeah. Ya ampun. Ini musuhnya banyak banget. My god, my man. Bentar, ini gue tembak. Langsung mati, guys. Ya ampun, nyata dapatkan kunci lebar di sini nyata, guys. My god, my man. Baru gue habis semangat. Oh ya ampun, ternyata itu bisa dihancurin, guys. Peluru gue habis semua. Terima kasih telah menghabiskan peluru saya. Kok ada suara, guys? Ada suara di bawah, guys. Apakah masih ada musuh di sini? Apakah masih ada musuh di bawah, guys? Ya ampun, guys, akhirnya kita bisa mengalahkan si Munyuk, guys. Setelah sekian lama, guys, penantian kita telah mendapatkan shotgun, baby. Kita bisa mengalahkan musuh, baby. Ada yang bisa kita scan-scankah di sini, sayang? Wah, ini apa nih? Oh, oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay. Mama, let's go, Mama. Ada sesuatu yang belum bisa kita buka. Mini dia leboy. Kita bisa kesini nih. Kita bisa kesini, guys. Ini tembusnya. Oh, ini tembusnya. No, keluar, guys. Jalan keluar ternyata, guys. Kita cek yang di sana dulu ya. Kita cek yang di sini dulu, guys. Pusing gue, guys, lama si gedut itu, guys. Ya ampun. Nah, ini loh, guys. Di boy cake. Oke, kita. Nah, ini loh, guys. Kita hidupkan dulu untuk mesinnya, guys. Powernya, guys. Nah, di sini nih yang membingungkan nih, guys. Ini membingungkan, guys, ini, guys. Oh, santuy. Loh. Gak bisa nyata. Ah, santuy dong, guys, ya. Cuma seperti ini mah bisa saya. Saya pernah mengpaselkan. Men-solve menyelesaikan puzzle yang lebih susah di Resident Evil 8. Jadi santuy ya. Itu kelihatannya untuk puzzle-puzzle yang jadi Resident Evil Revelation ini enggak terlalu susah sih. Menurut gue ya, bukannya gimana-gimana ya, guys. Ya, kita coba akan dedek, guys. Ya ampun Tuhan, ternyata kita harus mendapatkan shotgun dulu ternyata, guys. Adakah yang bisa kita scan di sini? Ini. Terlalu jauh, guys. Oke. Udah, itu doang. Duh, tadi mana? Yang gue scan? Ya. Handprint. Wah, gue butuh card reader nih. Nggak bisa nih gue kesini nih. Udah, gue scan-scan dulu, guys. Oke. Oke, ada yang bisa gue scan. Ah, I found something, man. Shit, ah. Shotgun shell gue full. Oh my god. Shotgun gue full. Ah, ini yang kanemu nih, gue suka nih. Masih pusing gue, guys. Tampak dari kita melawan
Hand grenade banyak sekali. I love it, man. Terima kasih sudah memberi kue hand grenade. Oke, kita nggak bisa kesini kelihatannya, guys. Kita butuh card reader, guys. Mama mia, man. Mama mia, man. Kelihatannya nggak kesini sih kelihatannya menurut gue ya. Ini bukan saatnya kita kesini sih. Mungkin kita harus dapatkan card reader dulu untuk kesana, guys. Bentar. Kita mendapatkan lift boy. Lift boy digunakan. Oh, digunakan untuk ke anu itu ada pintu yang nggak bisa kita anu. Bentar, kita ke. Salah gue. Terlalu cepat, guys. Loh. Parker mana, Parker? Parker gue tinggal. Parker, ya. Kita menjemput Parker, guys. Kita ke Promenade Deck, guys. Ya. Oke, guys. Kita akan kembali ke Promenade Deck. Di sana kita kelihatannya ada pintu yang bisa kita buka dengan menggunakan Left Boy Shampoo. Maksud gue Left Boy Key, ya, guys. Nanti tempatnya mana ya? Gue lupa. Oh, ini dia. Jadi kita sudah menemukan lift boy. Kenapa yang namanya lift boy ya? Gak ada yang lain apa gimana ya? Kita bisa kesini gak sih? Gak bisa. Kenapa namanya lift boy? Gak ada yang lain apa namanya? Jelek banget namanya lift boy. Aduh, ada di dalam tuh, guys. Ada barang di dalam sini, guys. Shotgun ammo case, baby. I love it, man. Kita bisa mendapatkan 40 shotgun ammo. Yeah, guys. Yang ada di mana tadi tempatnya ya, lupa gue. Katanya gue harus naik lift sih kelihatannya. Oke, kelihatannya nggak putus sih kita. Aduh, guys, kelihatannya kita harus naik. Kita harus ngambil lagi nggak ya, guys? Kira-kira ya, guys, atau cukup? Ya, cukup lah ya. Gue males balik ke tempat naik lift, guys. Ya ampun. Males balik naik lift gue, guys. Ya, kita menuju ke sini dulu ya, guys. Kita balik ke Promenade di sana. Oke. Kita akan balik ke sini ke Promenade karena kita memiliki kunci Lift Boy Key. Nah, dengan menggunakan Lift Boy kita bisa membuka pintu yang seperti ini ya, jenisnya seperti yang ada di layar kalian. Apakah kita akan melawan monster lagi di sana, guys? Gue juga nggak tahu. Kok kelihatannya perasaan gue nggak enak. Perasaan gue nggak enak, guys. Kelihatannya, guys, di sini, guys. Kok tadi dilihatkan di atas tuh the clock as high. Perasaan gue nggak enak, guys. Kelihatannya kita harus ke atas nih, guys. Kita ke atas dulu, guys. Ada di atas sih. Tadi. Tadi nggak ada monster lo ya. Kalau ini ada monster lucu sih. Kalian bisa gue anu nggak sih? Oh, nggak bisa. Tadi nggak ada monster lo ya. Awas kalau ada monster. Tulung ya, tulung. Di sini katanya powernya belum hidup teh. Belum hidup, guys. Hidupnya yang di itu, leftnya yang di satunya, guys ya. Oke, kita akan membuka pintu. Kalau nggak salah di sini sih. Ah, itu lo, guys. Lo, guys. Lo, guys. Promenade Key. Bener nggak sih? Lupa gue. Bener gak sih? Bener sini gak sih? Aku jadi lupa gue. Oh, salah gue, salah. Bukan ini. Bentar. Bukan ini, guys. Salah gue, salah. Salah. Gue agak lupa ya, guys, tempatnya ya, guys. Nah, tapi ada di sini sih. Lewatnya yang mana, guys? Lewatnya yang mana? Mana sih? Lupa gue. Promenade Key. Jadi ada pintu yang nggak bisa kita buka dan kita membutuhkan kunci ini. Kita membutuhkan kunci ini untuk membuka ruangan itu. Mungkin kita harus ke bawah. Sorry ya, guys. So sorry, guys. Saya salah tempat nih, guys. Mohon maaf ya, guys. Salah tempat nih kita nih.
Ini loh guys. Iya gak sih? Oh itu loh guys. Berada di belakang jam tempatnya guys. Kita akan masuk ke sini menggunakan Levi's shampoo. Apakah yang akan menyambut kita kali ini guys? Gue sudah siap dengan semua senjata gue guys. Ini ada sesuatu nih. Raymond. Raymond. Hey. Raymond. Both were too late. Oh. Kita telat katanya. Kita telat katanya. Hah? Inward creatures who do not yet know of us. Both of you. Look. Thou wilt that I renew. Oh my god. Itu yang ide menjebak kita tuh guys. Little masked friend. Oh, little masked friend. Teman kita yang menggunakan topeng. That may bear fruit of infamy to the traitor whom I know. Speaking and weeping shall thou see together. I know not who thou art, nor by what mode thou hast come down here. The world is in our hands. This is the tea of this virus, and we're equipped to infect 1/5 of the Earth's waters. My God. Oh my god. Ulululul. Langsung berubah ikannya. And even a child could guess what will happen next. Siapa tuh guys? We are Veltro. Vengeful messengers from the depths of the inferno. So this is our man. Okay. I knew it was Veltro. Bapak-bapak itu guys. Iya. Abandon hope. Benar enggak sih bapak-bapak yang pertama tuh guys? Abandon hope. He's quoting Dante. Send a team to Valcoyne Mock Airport. Look for something linked to this ship, O'Brien. Yes, I read you. I'll send Quint and Keith. Okay. What? You two, get ready to move. I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Okay. Chris? Apakah Chris akan menuju ke Queen Zenobia, kapalnya Jill dan Parker? Be patient. Sabarlah. Ship at sea is like finding a needle in a haystack. No kidding. Jessica. Solve our problem. Hey, are you even listening? Kowe krungokke apa ora, Chris? Find your Jill. Oh. You find your Jill. Wow, aku berjanji. Oke, babang tampan, Chris ya. Yeah. Chris katanya ada rasa sama si Jill mungkin, guys. Oke. Okay. Episode 3. Curse of Veltro is end. Ternyata raja yang akan kita lawan adalah monster gendut itu. Tetapi kita harus menggunakan shotgun untuk melawannya, guys. Oh my god, di episode 3 gue gak punya shotgun. Dan gue coba tuakan itu melawan dan gak bisa, guys. Gue tusuin pakai apa namanya, peso, dan gak bisa juga, guys. Wow. Kita mendapatkan hand gun. Oke guys ya, sekian untuk episode keempat kali ini. Kita sudah berhasil mengalahkan dan membalas dendam kepada monster gendut, si gendut-gendut ya, yang menghabisi kita 2 kali. Ternyata kita harus mendapatkan shotgun terlebih dahulu seperti dugaan gue. Dan itu tempatnya di The Bridge guys. Maju sedikit gue sebenarnya udah dapet, tapi gue gak kesana. Gue kira itu tempat yang benar. Jadi gue untuk liling-liling dulu di tempat sebelumnya. Ternyata kita harus ke tempat itu dulu guys. Ya ampun kuyoyo. Tapi ya sudah lah, sudah terlanjur dan kita sudah mengalahkan monster gendut guys. Apakah yang terjadi dengan Jill dan Parker? Apakah Chris dan Jessica berhasil menyelamatkan Jill dan Parker? Kita akan lihat di episode selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan kalian juga bisa mengerti tentang cerita Resident Evil Revelation. Jika ada yang kurang dari gue, kalian bisa jelaskan di kolom komentar. Itu aja dari gue. Terima kasih dan salam Markas Kuyoyo.